Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy, balik lagi di channel Naiki Cadia. Nah jadi banyak kali yang bilang kemarin cuy ya, bang bagaimana sih cara mengatasi lag pada game Mobile Legend bang, apalagi HP saya itu RAM-nya kentang ban. Yang mengingat emang itu telah update pada patch apa cuy ya, skin Gusion yang terbaru itu guys ya. Dan yang mana juga SSML itu makin lama makin besar dan itu membuat HP kentang semakin lama semakin lag cuy. Jadi simak videonya dari lalu sampai akhir biar kawan-kawan itu lebih paham lagi dan tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Jadi sebelum langsung next ke videonya atau pembahasannya, langkah baiknya kamu klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bantu saya channel ini agar merang sopasi juga, jangan lupa klik tombol notifikasinya cuy ya, agar apa video terbaru dan video menarik dari channel ini setiap harinya. Nah jadi di sini bisa kawan-kawan lihat cuy ya, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi lag pada game Mobile Legend. Nah jadi di sini pembahasan yang paling utama itu adalah setiap satu skin game Mobile Legend itu mempunyai sebuah efek animasi seperti ini cuy ya. Seperti skin Yuzhong ini, setiap kita satu kali klik untuk skinnya itu mempunyai efek animasi cuy. Dan efek animasi ini ternyata filenya itu sungguh besar banget cuy, bisa memakan sampai 2 dan 3 gigabaitan untuk filenya itu cuy. Nah jadi kawan-kawan semua ini bisa kawan-kawan ya di sini untuk patch Yuzhong dan di sini juga, maksudnya untuk hero Yuzhong cuy ataupun hero yang lainnya. Seperti Valentina di sini ada efek animasinya juga. Jadi bisa kawan-kawan hitung ya. Skin game Mobile Legends itu lebih dari 100, bisa bilang ya 100 lah cuy ya. Saya kurang tahu juga. Dan setiap skinnya itu ada efek animasi. Nah, setiap kayak hero Layla ini kan banyak banget nih skinnya cuy. Hero Legend kita ini banyak banget skinnya. Nah, jadi setiap satu skinnya itu ada efek animasinya. Jadi seperti pembahasan yang sangat penting, jadi kita akan menghapus untuk efek animasinya tersebut. Jadi kita akan menghilangkan efek animasinya dan so pasti juga di sini akan meringankan pada HP kalian cuy ya. Apalagi pada HP-HP kentang yang bisa dibilang bermain game Mobile Legends itu semakin lama atau semakin update ML itu makin lag dan makin lag lebih parah lagi cuy. Jadi ini solusi untuk kalian semua yang mengalami lag pada game Mobile Legends cuy. Jadi di sini pastikan kawan-kawan telah mendownload ML-nya itu full cuy ya, atau full resort untuk ke 100%. Dan jika kalian kan mengkombinasikan dengan MLED, ini bagus banget. Ini bakal meringankan juga untuk versi MLED juga cuy. Jadi ini bisa untuk versi MLED juga. Jadi di sini langkah pertama itu kawan-kawan keluarkan dulu aplikasi game Mobile Legends ya, dan kawan-kawan masuk ke aplikasi Z-Archiver. Dan untuk aplikasi Z-Archiver ini bisa kawan-kawan download di Google Play Store. Dan di sini juga untuk aplikasi game Mobile Legends juga untuk versi ori dari Google Play Store ya. Dan untuk file ini saya letak di pin komentar. Jadi untuk cara melewati linknya bisa kawan-kawan simak aja di awal video. Dan kawan-kawan ke memori perangkat terlebih dahulu dan kita cek di sini cuy, berapakah ses ML sekarang cuy ya, dan berapakah ses setelah melakukan cara ini. Jadi kita ke data dan kita cari di sini yang bacanya itu .com Mobile Legend cuy ya. Kita scroll ke bawah, kita scroll scroll scroll. Nah, ini kita klik agak 2 detik dan kita pilih informasi dan kita tunggu sampai muncul berapa ses game Mobile Legend-nya ini cuy ya untuk versi updatean skin Gusion yang sekarang. Bisa kalian lihat di sini size-nya udah 4,8. Mengingat ML dulu itu cuma 1 GB cuy ya. Dan sekarang udah hampir 5 GB aja. Jadi kita genapkan aja untuk 5 GB. Nah, jadi untuk size ML sekarang udah hampir 5 GB atau dibilang 5 GB cuy ya. Dan untuk para peng-HP kentang cuy ya, ini sangat mengganggu banget. Apalagi kawan-kawan bermain ML itu pengen nge-push rank. Ya, ada yang bilang ya sampai glory legend, dan jika kawan-kawan mengalami nge-frame jadi kawan-kawan tidak tercapai cuy ya. Jadi di sini untuk langsung cus aja ke caranya, bisa kalian lihat ya, sebelum kita melakukan cara ini, SSML itu kisaran 5 GB-an. Oke, untuk kita cara itu kita sekali untuk file ini, dan banyak kalian nanya, "Bang, file ini di mana diletaknya?" Di pin komentar. Dan untuk melewati linknya bisa kalian simak aja di video di pin komentar juga ya, ada cara melewati link. Pilih menyerak memori perangkat Android dadah. Kita ekstrak di sini pojok kanan paling bawahnya ada logo tanda panah ke bawah tadi, lakukan semua file dan ganti. Nah,
Jadi di sini kita hanya menghilangkan efek animasinya aja seperti pembahasan yang di awal tadi ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya kongkong simak aja video ini karena di sini ada pembahasannya biar kongkong itu tidak salah paham atau tidak ada ya kontroversi antara pembuat video dan penonton juga ya. Nah, jadi di sini kita tunggu sampai pengekstrakannya itu selesai. Nah, jika sudah selesai, kita ke memori perangkat dulu cuy. Android data dan kita cek CSML sekarang jadi berapa setelah kita melakukan cara di seperti video ini. Kita scroll ke bawah, cari cinemagento.com legend dan pilih informasi. Dan kita tunggu tadi kisaran 5 GB-an, di sini hanya sis 2 GB-an cuy. Oke, jadi ini menghemat ruang penyimpanan kalian itu hingga hampir 3 GB-an cuy ya. Jadi di sini cara ini berhasil dijamin dan kita langsung aja login ke aplikasi game Mobile Legends ya. Nanti banyak kalian nanya, "Bang, caranya ini bisa untuk emulate enggak?" Cara ini bisa emulate dan ini dijamin berhasil cuy ya. Oke, jadi kita login dulu. Di sini kita menghemat penyimpanan HP ya bisa 2 GB lebih cuy ya. Jadi ini sangat recommended banget buat para user HP kentang. Oke, kita login. Ini adalah patch skin terbaru yaitu patch skin Cushion. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kita hanya menghilangkan efek animasinya aja cuy. Jadi untuk pembahasan selanjutnya, untuk lobby hero-nya memang bulat cuy ya. Nah, jadi bisa kalian di sini ya. Jadi tadi seperti yang kita bahas di awal tadi, kita hanya menghilangkan efek animasinya aja cuy. Jadi di sini untuk lobbynya itu emang bulat cuy ya, tapi untuk dalam in game-nya tidak bakal ada yang bulat sedikit pun, dijamin 100% nih. Ini lobbynya memang bulat, tapi untuk dalam in game 5 versus 5 baik skin, efek skill dan apa tuh voice game ataupun emote, recall dan lain-lain itu lengkap semua cuy ya. Dan untuk event-eventnya juga di sini lengkap semua, tidak ada yang terhilangkan cuy ini. Oke. Okay? Jadi di sini caranya berhasil 100% cuy ya. Jadi di sini kita untuk mengecek aja langsung di main custom aja ya untuk membuktikannya. Di sini kita menggunakan skin Fanny dari sekarang. Nah, bisa kalian lihat ya. Itu untuk lobbynya itu emang bulat cuy, tapi untuk dalam 5 versus 5 atau dalam in game itu tidak ada yang bulat sedikit pun, dijamin 100%. Oke. Okay. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya, di sini untuk recall, untuk emote, untuk skin efek skill, di sini lengkap semua cuy. Oke, jadi caranya ini berhasil 100% cuy ya, tanpa kata hoax. Di sini untuk recall, di sini untuk emote dan di sini untuk suara retribution atau apa cuy ya, untuk in game semuanya itu lengkap cuy ya. Jadi seperti pembahasan kita tadi, untuk lobbynya aja yang bulat ya, untuk dalam in game 5 versus 5 tidak ada yang bulat sedikit pun cuy. Jadi di sini caranya berhasil 100%. Oke, okay? See you next video. Bye bye.